Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil mengevakuasi ular sanca dari saluran air rumah warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Petugas terpaksa membongkar bagian ujung saluran air lantaran sempitnya lubang saluran. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Timur berupaya untuk mengevakuasi ular yang berada di sebuah saluran air di rumah warga di Gang Haji Santo, Jalan Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Petugas pun sempat mengalami kendala lantaran sempitnya lubang saluran air. Untuk memudahkan dalam mengevakuasi ular, petugas terpaksa membongkar bagian ujung saluran air. Setelah satu jam lebih, akhirnya petugas pun berhasil mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3,5 meter. Alhamdulillah, ular sanca ini dengan panjang 3,5 meter dapat kita evakuasi dengan baik, aman, tidak ada kendala sangat-sangat berarti kecuali hanya dorong-dorongnya atau gangnya yang sangat sempit. Evakuasi pun dilakukan dengan mengerahkan 4 personil damkar setelah adanya laporan dari warga yang meminta bantuan petugas untuk melakukan evakuasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.